lagi. Faham? Kawan dia kata kalau muak makan tengah hari molek. Masa tu dia pergi kuliah setiap malam. Macam-macam ustaz dia pergi. Nampak? Pasal apa? Dia ada masa malam. Rehat dia panjang. Kawan dia kata muak makan tengah hari, pula buat lauk-lauk ni. Dia pun buat. Buat lauk nak jadi molek. Orang marah makan pun ramai, dah sedap mana tapi dah lauk banyak. Nak jadi molek boleh dalam 200-300 sehari. Utung, bersih masuk kocek tokek. Nak. Patu ada pula orang mana lagi cocok. Petang muak ni ah pula. Sambung sampai petang. Pukul 6:30 mau berhenti dang itu gisura. Dia buat pula. Lah-lah tinggal 2 malam gisura. Hak 5 malam tak ada. Dodang cari barang, cari tu gato kuli. Nak. Daripada tak nak malam, 2 malam gitu dengar. Last kali kawan dia kata, muak berhula roti canai petang sambung sampai tengah malam. Dia ikut juga. Dia dapat lebih kurang 12,000 sebulan. Nampak? Daripada 4:30 pagi kedai dia beroperasi sampai pukul 1, pukul 2 malam baru rehat. Dan sejak pada tu dok nampak dah muka dia mana-mana kuliah maghrib ada. Sampai cleaning hidup lagi jahe tukir. Ada lagi orang. Faham? Tak tahu benda. Tapi perut kau besar. Nampak? Kelepek kau besar. Piti banyak. Agama tak ada. Kita nak gitu. Tak faham mana kau. Tak boleh pakai Ferrari pun. Honda Civic je. Faham? Ha, ni masalah. Nega-nega lah. Nega kita ni nak cari seng. Cari seng untuk mudahkan kita beragama. Tu tujuan. Bukan dengan nega ni supaya kita jauh dari agama. Nak? Dia kira tokek tak tokek. Kena katok belaka dalam kubur lagi. Nak? Atas dunia ramai tokek. Waalaikum tokek. Orang ni gosok belakang, orang ni gosok kepala. Dia sebut tokek. Dalam kubur ah, tokek meh ni tokek. Tokek dulu tanya. Nak? Jangan dengan sebab meniaga kita jadi syirik. Ada orang dia meniaga bila laku dia lupa Allah. Nak? Bila dia tak laku dia cari Allah. Tak laku nak main ajak lah tu. Panggil orang main ajak. Bila laku tak ada ayat ajak-ajak. Bila dikelar dia tak laku dia kata orang sihir kejar dia. Ada orang khainak ni. Ada orang deki ni. Siapa dia nak deki ke dia? Ah ni jenis. Bayar laku senyap eh. Dalam rumah duk bilang piti. Sah. Bola bang esok. Bila dah laku ada orang khena, ada orang tanam besi cekong, ada orang tojing, ada orang atur kopek macam-macam beseng. Ada ni. Nak tengok kesalahan diri tau. Jangan kita jadi gini. Faham? Dan di antara akhlak basyariah berkahwin. Nabi berkahwin. Kita berkahwin. Jangan siapa langgar peraturan. Lening orang berkahwin Allahu Rabbi. Cukup-cukup habis langgar peraturan. Pasal kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulama dok dijadikan sebagai sandaran dalam hukum nah dalam majlis-majlis perkahwinan. Nak buatlah suku puang, suku laki, suku makan dah kita orang Islam kan. Nak bukan wajib letak dinding, dok tak tabir tak apa. Ah bahagian kemah kau puang lening, laki lening, tidak syarat bubuh dinding. Zaman Nabi SAW semayang jemaah, sahabat perempuan belakang tak ada dinding. Cuma sahabat-sahabat lelaki ni tidak balik lagi. Lagi yang puan dah habis tubik, tidak balik lagi, takut bolok. Nah, buat gitu dalam perkahwinan. Nah, bolok wak sekali nikah. Jadi macam tak ada peraturan. Nah, wak jadi panduan dalam bab nikah. Tengok tali besing, arti-arti kahwin. Tengok majalah. Nak dulu Ina pengantin kat ni kita tengok pakai Ina tak. Ada sekerat jari ni. Tengah jari merah. Lening ni belang ni. Belang ni pengantin. Nampak? Kata mana pengantin tu? Mak Ina berakor. Nah. Aku ingat Undertaker. Nah. Tiru Hindu. Dah guna hukum. Kata ulama-ulama mutaakhirin.
Kalau sedikit coraknya itu dimaaf pada syarak. Tapi kalau sama dengan apa yang diinaikan oleh pengantin-pengantin Hindu sekarang, hukumnya haram lah. Nampak? Ni macam-macam bunga kat atas lengang ni pula. La ilaha illallah. Seronok sangat. Nak?